lagi. Lu tuh kebanyakan bullshit tergantai lu. Bullshit lu anjir. Oke, jadi teman-teman, jadi di sini aku ada di channel Anam Streaming, di mana channel ini channel Morgan khusus live. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kalian langsung aja subscribe channel Anam Stream, di mana kita itu bakal sering live, still hampir setiap hari kita live. Jadi dipantengin terus. Jika emang kalian udah subscribe, jangan lupa buat tombol loncengnya juga dinyalain biar teman-teman juga dapat notif untuk live kedepannya tentang GTA 5 Roleplay di karakter Morgan. Oke, tunggu apa lagi, langsung di subscribe teman-teman, dan nantikan notifikasi pada saat sedang live. Oke, see you, lanjut ke videonya. Jadi oke teman-teman, kita itu sekarang lagi apa namanya? Aduh. Sekarang lagi habis ngambil mobil kan? Habis ngambil mobil Supra yang kemarin habis meledak, gua habis ngambil di bengkel bawah karena udah kelar diperbaikin, tapi enggak banyak yang berubah sih menurut gua. Cuman warnanya aja yang berubah. Jadi untuk hal itu mungkin ya kita bawa aja sesuai dengan prosedur yang ada, nggak usah ditambahin livery dulu, karena gue ada kepikiran buat ya nantilah kalian pasti tahu itu. Gue nggak mau spill sekarang karena ya takutnya ntar malah nggak surprise kan, nggak enak juga. Jadi untuk hal itu bakal gue keep pribadi dulu apa yang akan terjadi dengan mobil ini. Ini kita lihat aja ke depannya. Oke guys, jadi sekarang gue mau pulang dulu karena gue udah kelar isi bensin. Mobil K, untuk masalah mobil K itu masih di rumah. Bukan di rumah, suatu tempat. Gue udah sembunyiin mobil itu dengan baik. Tinggal ya lihat aja ke depannya kapan ada waktu gue buat kembali mobil itu. Jadi mobil itu masih bakal gue bawa dan bakal terusan gue bawa, karena ya itu menurut gue chance gue buat balik ke keluarga lagi, buat balik ke rumah Kay lagi, karena rumah yang sekarang menurut gue cukup sempit. Gue mau jual aja nih rumah ke depannya karena gue gak bakal tinggal di sini lagi. Tapi untuk saat ini mungkin gue bakal balik dulu untuk sementara. Gue bakal balik dulu ke rumah buat ya tidur lah ibaratnya. Dan untuk kemarin gue udah ngelakuin pengancaman ke keluarga Johan, keluarga Kamek, dimana keluarga Kamek itu ikut-ikutan urusan mobil R34 ini. Bakal kasih mereka pelajaran lagi kalau emang mereka masih melakukan hal itu. Capek juga cuy. Siapa ini? Kebujukar cok. Bangsat nembak cok. Siapa anjing? Duda. Keluar lu. Lu siapa bro? Lu siapa? Set, mati lu anjing. Set, itu siapa cok? Dia kenapa cok? Dia pingsan atau gimana ya? Mana dia? Mana lo bro? Woi, muncul lo anjing. Ada suaranya cok dia. Cing, dia masih ngejar cok. Aduh anjing. Set. Mau
mau apa bro? Lu mau apa anjing? Lu siapa? Kena-kena cok, gua nembak. Lu aduh cabut-cabut. Cabut, pingsan nih gua. Gua pingsan anjing. Gua pingsan. Mau lu apa, bro? Hah? Ah, mampus lu. Blinding kan lu, hah? Cih, sumpah nih. Orang kenapa dah? Mau lu apa, bro? Wes, chill. Sat bangsat. Pingsan anjing. Lu orang siapa, cok? Wah, bangsat. Eh, lu. Siapa, bro? Lu. Lu berani sama gue, ha? Mari lu duda. Apa, ya menyerah lu depan tongor gue sekarang ya. Apa bro? Lu bilang apa bro? Lu mau apa? Lu mau apa? Lu udah gede banget sama tingkah laku lu yang kayak tai ini ya. Udah. Sumpah ya, gue udah gede banget sumpah ya. Gue udah pengen hajar-hajar lu sih. Ayo lu mending ikut gue sekarang ya. Mau bawa gue kemana bro? Lu nggak perlu tahu gue bawa lu kemana, tapi yang jelas gue tuh pengen hajar-hajar lu. Gue udah nek sama tingkah laku lu ya tai. Gue udah sangat-sangat nek banget sumpah. Lihat punya masalah mobil. Apa sama lu? Lu lihat mobil lu, lihat nih mobil lu tai. Bro, mobil gua baru bener bro. Bro, nggak peduli gue. Cih, orang siapa bangsat? Gua pastiin lu pada saat emang gua masih sadar. Dan gue bebas, gue bakal sekarang gue kasih lu medkit ya untuk sementara waktu supaya lu gak gue kasih nih medkit sedikit supaya lu bisa jalan anjir lu ya lu sekarang ya lu mau apa bro? Lu mau apa? Lu naik ke mobil cepet lu naik iya naik. Naik buruk. Siapa anjing lu pakai jaket Cars? Lu pengen tahu gue siapa? Naik dulu makanya. Buka dulu kuncinya, bro. Makanya buru naik. Ah, dasar lu ya. Gue hajar-hajar lu sumpah. Lu minggir dulu. Ah. Bau lu soalnya. Naik lu. Buru. Lu sangkut tangan lu, boketek lu. Mungkin tahu lu mau gue bawa kemana? Hah? Lu lihat senjata ini nggak? Lu lihat nggak? Lihat nggak lu? Lihat. Bakalan bawa lu ke tempat yang dimana lu seharusnya berada. Ya gue tuh udah gedek banget sama lu ya. Sumpah ya, gue tuh udah gedek, gue udah kesel banget ya. Lu tau nggak sih tingkat kekesalan gue tuh udah melebihi batas ambang dimana gue pengen makanin lu, gue pengen hajar lu. Hah? Siapa kita lu pengin tahu gue siapa? Oke, gue akan kasih tahu. Lu harus ikutin gue dulu. Lu jangan banyak ngomong, lu jangan banyak bacot. Lu banyak bacot lagi gue hajar mulut lu. Nah. Udah lu enggak usah banyakan ngomong lu. Mana, bro? Pengin tahu gue bawa kemana? Hah? Kepo banget sih lu jadi orang. Udah, yang penting lu bakalan ikut dengan gue. Gue bakalan buat lu membayar semua apa yang telah lu lakuin atas perbuatan-perbuatan jelek lu selama ini ya, tai. Lu denger kan? Apa yang lu lakuin? Apa yang lu lakuin? Hah? Lu pengen tahu? Gue akan bawa tempat di mana lu mungkin mengenang sesuatu hal yang telah lama ya lu pernah rasakan sih. Okay. Jadi lu enggak usah banyak ngomong, lu enggak usah banyak cintang ya. Mulut itu bawa sampah, oke? Okay. Lu
lebih dari welcome to home, Brady. Welcome to home, bro. Welcome to home, bro. Welcome to home, man. Tempat di mana? Eh, harusnya lu ingat sih tempat ini sih, harusnya ya. Harusnya ya. Harusnya lu ingat sih. Lu turun lu, buruk. Turun. Turun. Banyak bacot, gak usah banyak bicang. Sini lo. Sini. Depan lagi anjir. Udah sini, sini aja sudah, sini, 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 sini. Bayangkan cinteng lu. Udah. Pop lo di situ. Lu bertanya-tanya kan, siapa gue sebenarnya kan? Hah? Look at it, lihat gue. Lu ngapain ngelakuin ini, Wo? Lu bilang lu ngapain ngelakuin ini? Huh? Eh, gue udah sangat kesel sama tingkah laku lu yang semena-mena, dan gue juga udah kesel banget gara-gara lu, ya. Gue banyak masalah, hal yang nggak seharusnya gue ikuti. Masalah apa? Apa yang gue lakuin? Lu yang pengen gue mending kan? Bilang ke lu, lu mending ngaku lu topeng beruang kan? Hah? Wow. Gue pun lagi cari info tentang topeng beruang itu. Eh, hey, hey kan? Lu mending ngaku lu kan? Bukan lo, serius. Lu kan pasti? Terus siapa kalau bukan lu? Hah? Gini dah, Wo. Apa yang gue perbuat sampai lu nuduh gue tanpa bukti gua topeng beruang? Gerak-gerik lu dari kemarin tuh mencurigakan ya. Gua udah kesel banget sama lu. Gerak-gerik apa yang lu curigakan? Gerak-gerik apa? Morgan ya, Morgan, lu kagak ingat waktu gue disuruh jaga rumah ke awal-awal di situ ya. Lu lupa atas kejadian itu semua. Ayo. Kan kita lakukan dengan kesepakatan bersama. Gua gak ngaduin lu ke Johan dan lu pun gak ngaduin gua ke Kay. Iya kan? Oke, gue tahu masalah itu udah clear, tapi balik lagi. Kay nuduh gue lah dalang semua itu. You know. Dan gue masih sedikit ngesus ke lu atas tingkah laku lu yang lu lakuin beberapa tempo hari yang lalu itu. Lu kan, lu mending aku dah kan, lu udah gedek banget sama tingkah lu soal lain. Apa yang gua lakuin? Coba gua tanya sama lu. Lu mending aku dah. Lu gini ya. Gua tahu, gini ya. Buat apa gua ngaku apa yang tentang hal yang emang benar tidak gua lakukan? Hah? Kenapa gua harus ngaku? Apa yang gua lakuin? Gua tanya sama lu. Kan lu tuh banyakkan alibi lu dari dulu ya. Gue tuh tahu kan, lu gue masih ingat kan ya. Lu tuh masih lu musuhan kan sekarang sama Abang. Lu cerita waktu itu sebelum masalah mobil. Gue masih ingat lu diusir kan waktu itu. Gue feeling lu masih benci maybe mungkin or something. I don't know. Gue sebenarnya enggak mau ikut campur ya, masalah keluarga O'Connor. I know, man. Gue jelasin sama lu ya. Emang ya. Kemarin gue curi mobil abang gue, ada lu juga di sana. Tapi lu jangan bilang ke siapa-siapa mobil itu dicuri. Maksud lu apaan? Lu mau alibi lagi? Lu mau bilang? Gak serius. Lu kehilangan mobil itu? I don't know. Gue nggak peduli sebenarnya masalah lu mobil. Lu urusan sama abang. Lu gue nggak peduli. Cuman permasalahannya ini sudah mencangkut out dengan keluarga Kamek yang gimana notabene kita nggak tahu apa-apa itu gara-gara lu, Morgan. Ya apa yang gue lakuin? Coba gue apa? Apa yang gue lakuin? Coba gue tanya sama lu, apa yang gue lakuin? Hah? Apa yang gue lakuin? Lu bisa sebutin nggak? Gue cuma minta tolong sama lu, kita saling nutupin karena lu, ya kan? Kemarin mau dibombardir sama Kay kan? Ya kan? Bener kan? Ya gue nyelamatin lu dari hal itu. Lu bantu gua buat curi mobil itu. Lu ingat perjanjian itu? Kalau emang Johan tahu, kalau emang kita tahu, kita ada sama-sama di keluarkan dari keluarga, Wo. Dan terus apa yang gua lakuin sama keluarga lu? Enggak ada. Hah? Punya bukti enggak? Punya bukti enggak lu? Eh, Gan. Ya. Lu ya. Gua tuh udah kesel banget sama lu. Terus ya, lu pengen tahu enggak? Hah, dua mobil lu yang meledak. Hah? Supra, dacing lu meledak.
Hah? Lu pengen tahu nggak siapa pelakunya? Siapa? Pelakunya. Lu lihat orang yang di depan lu sekarang nggak? Oh, pantas mainnya kayak pengecut ya. Bilang apa pengecut? Santai. Dan gue lakuin ya. Itu, gue ledakin mobil lu, gue udah kesel barah gedek sama lu, sama tingkah bobrok lu. Eh, lu dari dulu lu kagak pernah berubah ya? Hah? Lu mau berubah kapan sih? Lu sadar lu, lu ngaca. Mobil lu banyak kaca kan? Ngaca. Apa yang lu perbuat? Itu yang lu tanam itu langsung lu tuai. Sekarang apa kerugian yang gua dapat? Banyak. Mobil gua lu hancurin. Terus tadi gua balik ke rumah, atap-atap rumah gua habis kebakar. Itu jangan-jangan lu juga pelakunya. Hah? Ya, gua yang bakar semua. Apa yang gua yang bakar rumah lu, gua yang hancurin mobil lu. Kenapa? Gua kagak terima. Apa yang gua lakuin sama lu? Gua tanya, apa yang gua lakuin sama lu? Apa yang lu lakuin sama gue? Lu semua biang masalah ini dari awal. Biang masalah apa, ha? Masalah mobil dari awal lu. Kerjaan gue gak beres karena lu. Johan mau marahin gue karena lu. Apalagi? Lu tuh ya, lu tuh dari dulu tuh bekasus. Tau gak sih lu bekasus, lu tau gak sih? Iya. Tenang, oke? Tenang, kalah. Les apa lagi lu? Gue kasih tahu sama lu. Banyak banget. Cepat lu. Tenang, kok. Lu apa lu mau ngasih tahu apa? Lu ya, mau ngasih tahu apa? Gini, lu. Wah. Ini dah. What? Kenapa gua yang lu tuduh sebagai topeng beruang? Hah? Karena emang dari awal kayak ada di lu. Lu yang nyolong mobil waktu itu awal-awal. Oke. Kita udah seperti perjanjian yang di mana gue enggak mau ikut campur karena gue enggak mau dimarahin oleh Johan. Oke, dan gue ingin mendapatkan uang dari hasil gue ngejaga rumah itu. Terus tapi lu dapat uang kan? Tapi masalahnya gak seperti yang gue duga, yang dimana mungkin bakalan selesai. Tapi ternyata rumah itu, rumah yang gue jaga adalah rumah si K. Dan mobil yang lu colong awal-awal adalah mobil K. Emang lu gak tahu rumah itu rumah K? Gue gak tahu. Johan gak ngasih tahu apa-apa tentang rumah itu ke gue. Gue hanya diperintahkan aja, dan brengseknya lagi, lu tiba-tiba mau nyolong di situ. Gue sebenarnya nggak masak, gue nggak pedulin kan lu mau ngambil mobil atau gimana nya, tapi gini ya, ini permasalahan gue adalah topeng beruang ya sebenarnya. Kayaknya lu udah feeling gue, lu bukan sih sebenarnya, lu ngaku deh kan? Apa yang dilakukan topeng beruang itu? Mobil K pun dicuri oleh topeng beruang itu. Gue kesel ya. Gue mobil gue Evo gue kemarin diledaki sama topeng beruang satu. Rumah kame katanya kena bom ya sama topeng beruang, dan ketika gue ditutup K, gue adalah orang yang memakai topeng beruang itu. What the heck, bro? Mampus lo, Jaro. Kan ceritanya gue pakai topeng beruang dan sedangkan gue juga diteror. Lu kira lu doang? Gue cari infonya pun juga sama, kok. Lu tahu orang yang menaiki mobil Paul Walker itu, Skyline itu milik Kay, dan itu dicuri oleh topeng gua. Dia menembaki gua pada saat emang gua mau ngambil alih mobil itu lagi. Paham lu? Hah? Lu tuh kebanyakan bullshit organ tai lu. Bullshit lu anjir. Kasat jaroin. Lu tuh kebanyakan bullshit dan sumpah ya. Lu tuh dari dulu tuh kebanyakan bullshit anjir. Gua tuh udah kesel banget gedek sama lu. Gua enggak peduli ya. Kalau emang lu beneran bukan lu punya pelaku utamanya, kalau emang bukan lu beruang ya, lu kasih tunjuk ke gue, lu kasih bukti ke gue bahwasanya emang bukan lu beruang ya, gue bakal percaya ke lu. Dan gue bakal bantu lu kalau emang lu beneran bukan beruang dari itu. Asar. Lu. Gue bakal balas semua ini, guys. Nyata aja. Terusnya lu dengar pesan terakhir gue tadi itu. Lu mending mati aja lah.